Pada video yang lepas, kami melawat Gua Kelam dan sekarang tibalah masanya kami beredar dari kawasan penginapan kami di Gua Kelam ni. Jumpa lagi. Okay. Kereta masuk kiri. Okay. Okay, kita nak memasuki jalan besar daripada kaki bukit. Jadi kita guna laluan ni. Kami berhenti sebentar di persimpangan ini untuk menikmati makan tengah hari kami. Laluan tu rolling sikit. Sembilan kilometer ke Padang Besar. Kita melalui Universiti Malaysia Perlis. Wisma Maibs kat sini pun ada. Majlis Agama Islam Perlis. 8 kilometer lagi. Sampai ke Padang Besar. Nak ke sempadan ni banyak sekatan polis. Jadi kita lalu, beri laluan pada kenderaan lain dulu. Traffic light dekat depan tu. Sebab apa? Ambil lajak. Nampak tak? Flyover tu tinggi ya. Jadi baru lepas makan kenyang-kenyang lah tu. Hai. Terpaksa naik jambatan tinggi. Nak menuju ke ke Padang Besar. Okey. Kita kena gerak naik ke flyover seterusnya. Bila menghampiri Pekan Padang Besar, jumlah kenderaan semakin banyak. Ramai pemandu terutama dari Thailand memandu laju di kawasan ni. Kami telah sampai di Padang Besar. Nak shopping apa-apa ke? Wah, sempat lagi nak fikir shopping ya. Tapi macam mana nak bawa barang? Kita naik basikal je pun. Nampak dah. Okey. Kami berjaya sampai ke Padang Besar. Alhamdulillah. Okey, kami berada dekat ICUS Padang Besar. Kita nak tamatkan kayuhan kita dari Pulau Pinang ke Padang Besar di sini. Kami nak menuju ke KTM Station Padang Besar. Oi, naik rupanya.
Tuan Sahala. Oh, mereka horn tadi untuk beri amaran pada kenderaan dari arah bertentangan rupanya. Kami dah happy, misi tercapai. Bila tiba di kaunter KTM, Abang Jalal beratur untuk beli tiket dari Padang Besar ke Bukit Kateri, iaitu satu stesen sahaja dari Padang Besar ni. Tapi apabila Abang Jalal menyatakan yang kami nak membawa basikal lipat di dalam beg, petugas kaunter tidak membenarkan tapi mencadangkan untuk Abang Jalal bercakap dengan penyelianya pada jam 2 petang. Kami tunggu lebih kurang 45 minit tapi jawapan yang sama diberi oleh penyelia kaunter tu. Katanya, walaupun encik lipat dan simpan dalam beg, kami tetap tahu ianya basikal. Jadi kami tak ada pilihan, terpaksa berkayuh semula ke Kangar. Hajat kami nak pergi melawat Dusun Harum Manis tidak tercapai. Jadi kami terpaksalah berkayuh semula sejauh 36 km menuju ke Bandar Kangar. Harap sangatlah mental Adi tak down masa ni. Dah slow sangat dia kayuh ni. Okay, panas amat. Kita daripada Padang Besar ni, oh, panas je, tak boleh bawa bincang. So kita orang nak pergi ke Kangar, rehat sekejap dekat Shell ni, duduk dalam aircon sejukkan sikit badan. Slow-slow akak beri kata-kata semangat pada Adi untuk teruskan kayuhan, terutama sekali bila dalam keadaan cuaca yang sangat panas macam ni. Come on, Adi. You can do it, Adi. Come on. Ini ialah Bukit Cabang Pelis. Bukit Batu Kapur yang berketinggian 390 meter nampak macam terbelah dua. Itu sebab dia dipanggil Bukit Cabang. Terdapat aktiviti hiking dan wall climbing di sini. Kita berada dekat Bukit Temiang. Bukit Temiang Perlis. Ingatkan kat Johor je ada Temiang. Kat sini pun ada Temiang. Selamat datang ke Bandar Kangar. Dah sampai di Kangar Pelis 0 km. Aduh, panas lit-lit ni. Panas betul. Selesai bergambar dan kami meneruskan kayuhan, tiba-tiba sahabat 4Ds iaitu Encik Firdaus menahan kami di hadapan ofisnya. Laju betul lah Abang Jalal tarik kami. Subhanallah, cantiknya. Kalau you all nak tahu, ini ialah Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail atau dikenali sebagai Masjid Candy. Okay, kita dah nak sampai ke jeti Kuala Pelis. Diorang-diorang semua ada. Kita semua, let's go home. Bismillah. Berjaya. Setelah menempuh kayuhan sejauh 294 km dengan pelbagai cabaran, tibalah masa kami menikmati hidangan makan malam terakhir kami di Kuala Pelis, iaitu di Kompleks Makanan Laut atau Koma Laut. Okey, sehingga kita berjumpa di lain kayuhan. Assalamualaikum dari Kuala Pelis. Selesai makan, kami mandi serta bersolat Maghrib dan Isyak di Masjid Al-Husain ini sebelum bergerak ke hentian bas Kuala Pelis. Okey, Abang Jalal, Adi, kita dah tamatkan kita punya misi. Lengkap kita punya kayuhan pesisir pantai barat. Alhamdulillah, kita berjaya daripada Tanjung Kiai dan
terus sampai ke pos Batu Putih Kuala Kerih dan berakhir di Padang Besar. Alhamdulillah. So kita nak balik dah. So barang-barang kita standby nak masuk dalam bas Mara Liner. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat. Bag-bag semua masing-masing bawa. Okay, ini akan kita masukkan ke dalam dia punya luggage compartment. Terima kasih kerana menonton video Makcik Basikal. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng notifikasi untuk video-video akan datang.